Ono apa, ono apa, Mbak? Rame ya, ini saya di pasar. Oke, enggak apa-apa. Ono apa ini? Ini kami itu dulu perjanjian tanggal 4 November transfer 30 toh, dia sendiri yang mau toh. Oke, saya kok lali nih. Itu di YouTube-nya ada, nanti saya kirim YouTube-nya, tapi Miss Yuni catat di itu di berkas saya kok ya. Kan tanggal 4 saya bilang ini sudah, kan ya Miss Yuni bilang selama 1 bulan sampai tanggal 4 saya nggak boleh duit WhatsApp dia lah. Nah, saya kan malu terus saya nggak WhatsApp lah, saya sudah tenang lah. Terus tanggal 4 kemarin saya WhatsApp sudah waktunya. Dia bilang tanggal 5 Senin. Enggak, Senin itu tanggal 6. Dia tuh tanggal 6, tanggal 5 enggak bayar. Tanggal 4, tanggal 4 enggak bayar. Tanggal 5 enggak bayar. Tanggal 6 katanya saya transfer setelah pulang kerja. Ternyata enggak. Terus dia bilang besok bu saya transfer. Nah, tapi saya minta nanti bu pulang kerja, kamu kok selalu janji pulang kerja toh. Terus nanti pokoknya saya bilang gitulah. Intinya nanti saya baca, saya akan lupa. Lah itu dia malah katanya saya nafsu banget ingin menghancurkan dia. Saya tuh nggak menghancurkan kamu, terus kamu mengancam saya itu lo nggak mengancam. Nah itu YouTube kan saya kirim YouTube bukti janjinya dia tanggal 4 November sudah kesepakatan toh Mes. Katanya YouTube itu ngancam lo, YouTube itu lo nggak ngancam, itu sebagai bukti valid toh. Aku bilang gitu. Ibu ini sangat nafsu banget ingin menghancurkan saya nggak nafsu ngatain kok ya, yang mengatakan apa ya, sebentar Pak lihat deh. Saya di sini loh, sebentar tak lihat Dennis. Baik, ini loh. Oke, intinya dibayar nggak sampai sekarang? Dibayar 15 juta Mas Yang. Ya wis sing sabar toh Mbak, kan bagaimanapun di Indonesia keadaannya seperti apa, kan dulu waktu sampean bayar juga kan nggak langsung toh. Yuk, yo saling memahami gitu aja lah. Maksudnya jangan, karena dia sudah ada etiket baik udah bayar nih. Suaraku mantul Mbak, tapate ini nggak teleponmu ya. Suaraku mantul loh. Oh iya. Iya. Suaraku mantul lah. Saya nggak masalah Miss. Ya udah sekarang ya sabar bulan depan loh. Mbak suaraku mantul Mbak, le sampean suaranya mantul lagi tak patah ini loh. Sampean speaker atau pakai handphone pakai apa ini? Sebentar. Sebentar, oke. Sekarang mantul enggak? Enggak. Oke, gini loh Mbak, satu hal. Jangan sedikit-sedikit komplain sama saya, dia sudah ngasih uang nih. Ya, yang sabar dong. Miss Yuni itu bukan saksi kalian loh, Mbak. Ya, sing sabar loh. Bener, saya sudah sabar. Bukan, sebentar. Ya, sama satu hal. Jangan, ini dikasih 15, ya udah bulan depan loh. Bulan depan, kalau tiap bulan ngasih kan ya enggak apa-apa toh, Mbak. Bener enggak? Kan kamu waktu itu enggak sekali gitu loh. Iya, saya kirim ke Mbak Yuni itu sebagai bukti. Ya udah, berarti nggak apa-apa toh. Udah oke loh. Soalnya kenapa? Soalnya satu hal saya sudah bantu sampean. Karena banyak orang juga telepon yang lainnya, biar otak saya itu nggak selegenje. Paham nggak? Dia sudah ada etiket baik membalikan. Ya udah bulan depan lagi dicari lagi omongan. Iya. Aku ini ngasih tahu Miss Yuni, bukan saya harus demo gak, maksudnya ngasih tahu Miss Yuni bahwa dia transfer 15. Oke, berarti kan nggak ada masalah atau sampean oke kan? Nggak masalah. Oke, ya udah. Masalahnya saya laporan sama Miss Yuni. Bagus, oke, ya udah. Nanti bulan depan dia transfer lagi, saya laporan ke Miss Yuni. Oke, siap. Gitu loh Mas, kayaknya nggak apa-apa. Dia okay, janjinya nanti ke yang 15. Oke, okay, siap. Mengatakan apa adanya gitu loh Mas. Oke, okay, siap. Oke. Berarti kan nggak ada yang lainnya kan? Bukan penting banget kan nggak ada. Oke, ya udah. Bukti bahwa dia kirim ke saya. Oke. Okay. Ya. Sebentar Mbak, soalnya saya ada telepon masuk lagi. Ini yang lebih penting. Oke. Pakai konfirmasi. Oke. Udah oke. Okay. Ya, ini ada telepon masuk lagi. Bapak. Soalnya masih ada telepon lagi yang lebih penting karena ini masalah utang piutang, dia sudah mengembalikan. Jadi saya enggak boleh dong ikut campur keterlaluan. Benar enggak sih? Jadi kalau saya ikut campur keterlaluan dan kesannya saya itu penagih utang. Jadi saya tidak ingin itu terjadi lagi dan lagi ya, teman-teman. Jadi saya tidak ingin terus-terusan seolah-olah saya ini yang akan menjadi provokator untuk
untuk ikut dalam ranah yang terlalu jauh ya. Kalian sekedar menginfokan ke saya, oh Miss Yuni ini sama penipunya sudah kembalikan, oh Miss Yuni ini, ya udah oke, sebatas itu aja. Jadi sekali lagi saya nggak ngerti harus ngomong apa, intinya saya berusaha mencoba lakukan yang terbaik semampu saya dan sebisa saya. Kalaupun ada yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, kalaupun ada yang kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan, saya minta maaf. Bagaimanapun saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah. Jadi mohon dimaafkan. Itu aja dari saya. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye.